Puji-puji Lionel Scaloni untuk timnas Indonesia kelar hadapi Argentina, tim yang kompak dan sulit dikalahkan. Juru taktik Argentina Lionel Scaloni menyanjung permainan timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda merupakan tim yang kompak dan sulit dikalahkan. Meski pada akhirnya Argentina tetap mampu mencuri kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Jakarta. Karena mereka main kompak dan baik, jadi semuanya bisa bermain bagus. Saya tidak ada tips atau apapun, karena Indonesia sudah bermain dengan baik, ucap Scaloni usai pertandingan. Pertandingan seperti yang kami pikirkan sebelum bertanding, tidak mudah, kami akan terus memberikan yang terbaik dalam pertandingan, timpalnya. Seperti diketahui, Senin 19 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat, Argentina melawan timnas Indonesia. Di laga itu, La Albiceleste julukan Argentina menang 2-0 atas timnas Indonesia. Argentina unggul lewat gol Leandro Paredes menit ke-38 dan Cristiano Romero 55. Kelar pertandingan, Scaloni memuji permainan timnas Indonesia. Ia menyinggung kembali pernyataannya yang menyebut timnas Indonesia tim yang sulit dikalahkan. Dan ungkapannya terbukti benar. Timnas Indonesia bukan tim sembarangan yang mudah dikalahkan. Di sisi lain, Lionel Scaloni puas dengan penampilan anak asuhnya. Tanpa tiga pilar utama Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi, timnya masih bisa mendulang kemenangan. Saya puas dengan performa tim, dengan cuaca tadi, dan supporter Indonesia. Saya mengapresiasi supporter mereka, pungkasnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga menyoroti beberapa kemajuan dari skuad Garuda. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menjalani ujian berat melawan Argentina pada Senin 19 Juni. Melawan tim juara Piala Dunia 2022, skuad Garuda mampu memberikan perlawanan yang sengit. Laga tersebut berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan tim berjuluk La Albiceleste. Namun hasil tersebut jadi modal penting bagi timnas untuk menetap Piala Asia 2023 yang digelar tahun depan. Selesai pertandingan, Shin Tae-yong menjelaskan bahwa waktu persiapan untuk melawan Argentina cukup mepet. Bahkan mayoritas pemain masih menjalani libur pasca selesainya Liga 1 2022-2023. Hal tersebut membuat tim pelatih harus memacu semua pemain untuk segera berada di performa terbaiknya. Para pemain memang kerja keras secara performa. Pelatih asal Korea Selatan ini menyadari bahwa membutuhkan waktu yang panjang untuk membangun timnas yang kuat. Namun sejauh ini sudah ada peningkatan dari skuad Garuda. Ia sendiri mendapatkan tugas sebagai pelatih timnas Indonesia pada akhir tahun 2019 lalu. Shin Tae-yong juga mengirimkan pujian kepada anak asuhnya. Menurutnya, mereka mampu melaksanakan instruksi dari tim pelatih dengan benar. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.